Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita akan bikin lauk untuk sarapan. Lauknya itu adalah telur isi kuis, ya, telur isi kubis. Yuk kita siapkan kubisnya. Pertama, kubisnya kita iris tipis-tipis seperti ini ya. Semakin tipis semakin lezat. Nah, setelah kita iris tipis-tipis, kita siapkan tempat untuk menumis dulu dia sampai betul-betul lembut. Nah, kalau minyak udah mendidih, kita tumis sampai lembut ya. Ini kita tutup dulu supaya dia nanti matangnya tidak gosong tapi tetap matang. Kita aduk terus supaya halusnya rata. Nah, kita siapkan telur yang dicampur sama garam sama bumbu masak sebagai penipu lidah. Sementara tumisnya apa kubisnya sudah halus, sudah halum, kita tiriskan dulu. Kita kocok terus sampai rata bumbunya, garam secukupnya sama masako. Nah, kemudian kubis yang sudah kita oseng-oseng lagi kita masukkan. Kita oseng-oseng tanpa bumbu, kita aduk terus sampai rata, sampai betul-betul lumer. Nah, kalau sudah siap kita masukkan ke penggorengan ya. Penggorengan sudah siap. Kita masukkan seperti menggoreng telur pada umumnya. Sedikit kurang tua minyaknya. Kurang gede apinya. Oke, kita goreng terus sampai matang. Oke, terus kita goreng. Mengusap minyaknya. Yes, istimewa. Gak sedikit gosong. Oke, kita tunggu lagi seterusnya. Kita goreng terus ya, kita goreng terus, kita bolak-balik. Waduh, yang kedua telah gagal. Oke, kalau kita rasa udah cukup matang, kita angkat saja. Oke, sudah kita angkat, kita siapkan di meja makan. Happy breakfast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.